Okay, hari ni kita dah sampai ke makam Dol Said dengan batu megalit di Adnan juga batu Aceh. Jadi kita nak melawat ke salah satu pusara pejuang-pejuang bangsa kita di tanah air ini yang memperjuangkan agama, memperjuangkan tanah air daripada dijajah ataupun penceroboh yang datang daripada luar untuk menjajah tanah air kita. Kita tengok kubur Dor Naning. Aku baca kisah Dor Naning dalam buku sejarah. Dan cerita dalam buku sejarah ni, cerita dia tak dalam sangat. Tapi kita kena gali baru kita tahu. Sebalik cerita Dor Naning ni, bukan setakat pejuang tanah air, tapi sebenarnya dia memperjuangkan agama untuk anak cucunya. Ini Masjid Dor Said dan terletak di pertengahan jalan di Simpang 4 ni. Berdekatan dengan roundabout Simpang 4 menuju ke Plus Highway. Jadi ini adalah pusara Dor Said yang dimakamkan di sini. Jadi bila kita baca bercerita ataupun baca sejarah Dor Said daripada, bukan daripada buku sejarah negara ataupun sejarah sekolah-sekolah, tapi kalau kita baca daripada buku sejarah yang lain, kita dapat tahu begitu sekali Dor Said memperjuangkan nasib agama anak bangsanya. Jadi hari ini kita nak datang, kita nak ziarah dia, walaupun dia telah pergi ratus-ratus ataupun mungkin puluhan ratusan tahun yang dahulu, tapi makam dia tersegam indah di sini dan dia berwarna kuning. Dan inilah makam Datuk Dor Said. Jadi Datuk Dor Said adalah penghulu yang memerintah wilayah Naning yang ke-9 ketika Datuk Penghulu Anjar. Jadi inilah sejarah yang dicatatkan di batu tanda ini. Jadi ini anak-anak ni datang untuk melihat bagaimana datuk nenek moyang mereka memperjuangkan satu keadaan yang mana untuk menjaga iman, akhlak ataupun menjaga ketuanan kita di tanah Melayu ini. Ini mungkin adalah antara saudara mara mereka, ada juga mungkin ada kaum kerabat. Jadi dicat dengan warna kuning ni keadaan yang cukup menamaikan di sini. Semoga roh Datuk Dor Said ni diberkati dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Jadi batu-batu ni, banyakkan batu granit ni kan, digunakan untuk pemakaman jenazah-jenazah batu mayat jenazah-jenazah orang-orang yang penting dalam sejarah negara kita ini. Dan kubur ini juga perlu dijaga dengan baik, perlu jaga dengan elok. Kenapa kita takut ada orang-orang yang menjalankan upacara tahyul yang menggunakan kuburan ini untuk acara-acara yang bertentangan dengan agama dan juga khurafat. Jadi kita perlu lindungilah bapaknya. Sebab apa? Dor Said ini memperjuangkan agama bangsa dan kita yang menjadi cucu-cucunya menggunakan dia lah untuk kepentingan kita yang dia tahu mana hala tujuannya kan. Jadi inilah perkuburannya dan inilah anak cucunya. Jadi di hadapan tanah perkuburan, di hadapan dengan Masjid Dor Said ini terdapat perkuburan, mungkin perkuburan orang-orang hebat, orang ternama ketika zaman itu yang mungkin berjuang bersama dengan Allahyarham Dor Said ini kan. Jadi mereka ni lah ditempatkan di sini, mungkin saudara mara mereka. Jadi kita rasa macam satu keadaan jasad ataupun tanda perkuburannya di sini bukan semata-mata kubur. Kita mesti lihat kubur ini sebagai tanda perjuangan beliau lama dulu, daripada sejak dulu lagi, untuk mempertahankan keimanan kita di tanah air yang tercinta ini kan. Jadi kalau kita anak cucu yang ada sekarang ni masih lagi berperang sesama sendiri, sedangkan pada ketika itu, pada ketika zaman Dor Said ini, mereka berperang dengan penjajah. Hari ini kita berperang bersama sendiri. Itulah yang menjadikan, semoga apa yang saya kongsikan ini memberikan satu keadaan gambaran bahawa sebenarnya tugas kita nak ke depan lagi jauh dan lebih berat, kerana ujian dan juga dugaan yang kita hadapi ini jauh lebih dalam kesannya kan. Jadi kalau kita tidak berjaya mencorakkan generasi kita akan datang, takut-takut tanah ini kita tidak lagi kekuatan iman, kekuatan dalaman bagi umat Islam di Nusantara.
berada di tepi ataupun di atas perkuburan ataupun di atas kubur Allahyarham Dr. Said, seorang pejuang bangsa, seorang pejuang agama dan juga seorang pejuang tanah air. Berdasarkan kisah dia, kalau kita baca kisah dia yang pure ataupun yang sebenar, perjuangan dia bukan sekadar perjuangan untuk dicatatkan dalam buku sejarah untuk kita belajar pada hari ini, tapi perjuangan dia jauh sampai ke akhirat. Jadi itulah keadaannya, dan hari ini hanya tinggal pusara beliau saja untuk kita fikir, untuk kita renungi berapa perjuangan mereka ini. Bukan sekadar perjuangan untuk harta dunia, tapi perjuangan mereka jauh sampai ke syurga, insyaAllah. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham pejuang bangsa, agama dan negara Dr. Said. Al-Fatihah. Okay, ini adalah anak aku. Jadi inilah kesan cucu, anak cucu yang ada di negara kita sekarang ini. Kerana apa? Mereka ni masih lagi beragama Islam. Andai perjuangan ini tidak dimulakan daripada zaman Dr. Said dulu ataupun semua-semua itu, tak tahulah anak ini akan beragama dengan agama apa.